Halo semeton Rada Bali Digital, saya Rosian Anwar. Senang sekali kita hari ini bisa bertemu kembali dalam talk show Radar Bali Digital. Kali ini saya kembali berada di Roda Jaya, di Jalan Dahulu, di kawasan Gatsu Denpasar. Hari ini kita kembali akan ngobrol-ngobrol soal sepeda. Jadi ini beberapa waktu lalu kita sudah sempat ngobrol soal sepeda, mungkin kali ini lebih serius, karena mungkin banyak isu sekarang terkait hobi sepeda yang ada di Indonesia, maupun ada di Bali. Baik, sudah ada, langsung saja ini sudah ada di sini bersama saya dua orang pentolan dari Barong Cycling Team Denpasar atau Barong Cycling Team Bali, sebuah komunitas bersepeda yang ada di Bali, yang sudah usianya cukup lama, ini sudah 5 tahun mereka ya melakoni hobi ini seperti itu. Sudah hadir ini sang ketua Bapak Ketut Gede Duarse ya, atau Pak Duarse Angel ya, sebagai ketua dari Barong Cycling Team. Selamat siang nih Pak. Siang, sehat? Ya. Tos dulu ya. Iya, yuk. Ya. Aduh. Semoga selalu sehat. Yang penting sehat dulu nih Pak. Sehat, sehat. Okay. Selanjutnya ini yang sudah pernah juga ngobrol sama saya. Ini juga ada dengkotnya dari Barong Cycling Team. Yaitu Bapak Agus atau Ko Agus William. Ya, selamat sore Ko. Sehat? Iya, sehat selalu. Ini beliau jabatannya pembina. Nah, ini jabatannya ini sudah di atas, apa namanya, mengayomi seluruh anggota seperti itu. Baik kok, ini mungkin dengan Pak Duarse, saya langsung ke Pak Duarse nih. Pak, ini sekarang isunya sudah, soal sepeda ini sudah semakin berkembang. Kita tahu setelah COVID, masyarakat baik yang amatir, yang pemula, dan sampai yang profesional nih, sepeda ini sudah luar biasa. Yeah. Perkembangannya mulai dari produk hingga hobi, sekedar hobi, dan sebagainya. Ini saya mau tanya, menurut Bapak nih, apa nih, apa ya, sekarang kan sering terjadi, kita nih berada di dunia media sosial sekarang. Yes. Kita lihat video, lihat ada ya yang aneh-aneh lah soal sepeda, yang tabrakan, kecelakaan, bahkan yang lucu-lucu dan sebagainya. Yeah. Bahkan sampai ada yang merenggut nyawa, ada yang meninggal, ya mungkin kena safety, termasuk dengan hubungan dengan pengguna jalan lain, baik mobil maupun motor maupun pengguna jalan kaki dan sebagainya. Menurut Bapak nih, Pak Duarse, apa sih penyebab seringnya terjadi berita-berita negatif nih soal hobi bersepeda di Indonesia? Di Bali mungkin juga ada. Apa nih penyebabnya, Pak? Kira-kira kan perkembangannya udah luar biasa sekali. Silakan, Pak. Ya, kan begini ya. Semenjak pandemi ini kan suasana lengang, terus aktivitas juga tidak terlalu sibuk. Ya. Banyak orang mengambil kesempatan ini untuk mengisi waktu. Karena sepeda salah satu media yang bisa kita beraktivitas untuk melakukan social distancing. Itu satu. Yang kedua, euforia makin menjadi-jadi karena kayak efek domino gitu ya, saling mempengaruhi. Karena di medsos tidak jauh apa namanya, pengaruh medsos juga kan menjadi efek domino. Dan menjadikan tambah semangat, tambah euforia, dan mulai menguasai jalan-jalan. Kan begitu ya, tanpa tanpa dia sadari mereka cukup mengganggu karena euforia kesenangan itu, sehingga menghabisi separuh badan jalan untuk bersama-sama, yang membuat orang lain jadi nggak nyaman. Nah, sekarang untuk mensiasati itu kan, kita dari Barong Cycling mulai mengkampanyekan gimana prosedur kalau kita group ride, kita adakan briefing dulu sesama tim, sesama anggota yang yang ikut di group ride itu, mengadakan briefing, aturannya bagaimana. Kita rangkul juga cyclist-cyclist dari grup lain untuk bergabung, untuk melakukan istilahnya protap bersama lah. Sebelum kita ride itu kita briefing dulu, aturannya bagaimana, nanti siapa yang di depan, siapa yang di belakang, kan kita harus line satu saf. Kecuali kalau kita udah nyampe di pedesaan, di pegunungan, kan udah agak lengang, lebih bebas, kita biasalah
untuk bergerombol lagi bisa lah, karena kan hampir jadi SOP lah intinya ya, SOP kita mulai menerapkan itu, mulai mengkampanyekan itu, sehingga bisa menularkan grup-grup sepeda yang lain untuk ikut seperti itu. Iya, iya, iya. Jadi kita sadarkan mereka bahwa jalan ini bukan kita sendiri yang menggunakan, ada kelompok-kelompok lain juga. Gitu. Ya, ya. Oke, saya lanjut nih ke Gus, apa Ko Agus nih. Kita sebenarnya sudah sempat ngobrol ini, Ko ya, soal safety. Mungkin sementara Radar Bali Digital bisa scroll di YouTube Radar Bali, kita sempat ngobrol juga soal safety ini, gimana standar SOP lah, bagaimana sebaiknya sebuah tim atau komunitas ini di jalan raya. Nah, Ko, kalau Ko melihat nih, ini apa yang perlu digandeng? Kan kita juga kalau jalan raya berarti ada apa kepolisian kah mungkin juga harus diinfoin atau siapa yang harus selain komunitas lain? Kan juga ada aparat lah di situ. Apakah cukup mungkin komunitas saja atau pihak kepolisian juga atau siapa yang atau pihak-pihak yang terkait lah? Ya, jadi sebetulnya kalau di aturan bersepeda ini kan ini roda dua. Ya. Tapi bedanya kalau sepeda tidak bermotor, yang lain bermotor, sehingga untuk aturan-aturan yang bermotor tuh ada, tapi aturan untuk yang tanpa motor ini kan belum tidak ada. Sehingga kan kadang-kadang orang itu beranggapan bahwa ya sehingga di jalan raya dia boleh mengabaikan peraturan yang sudah ada ini karena saya kendaraan dua tapi yang tidak bermotor kan begitu gitu loh. Nah itu yang kadang jadi bumerang gitu loh. Sehingga kalau kita mau ngomong bagaimana sih sebetulnya baiknya. Sebetulnya seperti disebutkan Pak Angel tadi, pada dasarnya kalau dari saya sendiri itu harusnya dari kesadaran kita masing-masing dulu. Itu dulu nomor satu. Kalau ada aturan mau apapun, kadang-kadang aturan dibikin tuh bahkan sengaja dilanggar gitu. Jadi kalau dengan ada kesadaran dari kita masing-masing, itu yang alangkah lebih baik. Jadi kalau mau dibilang bagaimana baiknya, saya rasa kalau mungkin mungkin kalau polisi, misalnya aparat, bisa mengadakan penyuluhan-penyuluhan, edukasi, ya tidak bisa langsung semua, mungkin beberapa wakil dari komunitas sepeda boleh kita panggil, apalagi sekarang kita lihat, terutama di Bali, kita bicara di Bali, ya. Kalau di luar saya kita kan kurang ngerti ya. Itu beberapa kayak Kapolda atau anggota kepolisian itu sudah turun main sepeda juga, mereka tahu kondisi di Bali seperti apa, itu boleh, yuk kapan berkumpul, kita berbicara, ngobrol bagaimana baiknya. Lalu kalau menurut saya cukup diingatkan bagaimana ya mungkin ya di jalan kasihlah slogan-slogan, mungkin juga kampanyenya ya, kampanye yuk kita saling menghargai sesama pemakai jalan. Baliho. Untuk sepeda tolong ingat misalnya satu jalur atau apa di tempat-tempat tertentu atau di tempat di mana lalu di lampu merah tolong taatilah lampu merah walaupun Anda sepeda misalnya begitu kan. Nah kadang-kadang kita juga, ya itulah namanya orang kadang berkumpul banyak, ya itu bisa ada arogansinya jadi keluar gitu loh. Kalau dulu Harley, sekarang dulu, sepeda. Ya dari dulu saya ada Moge. Kita sering dengar orang image buruknya seperti itu. Moge. Jangan sampai di sepeda kita juga seperti itu. Dan yang paling terjadi sekarang, terutama ya di luar kota itu sudah terjadi dan cukup parah. Cukup parah saya bilang gitu loh. Jadi sehingga tidak nyaman. Sana parah. Diunggah di medsos, medsos kan bukan hanya di kota tertentu, tapi seluruh dunia. Termasuk di Bali sudah ada yang mungkin dengan melihat medsos itu jadi geram. Ya kita pesepeda ini juga jadi korban begitu loh kan. Jadi ya kalau diomong kesadaran kita masing-masing ayolah gitu loh. Makanya dari sini kita bareng cycling team tidak mau merubah orang karena kita tidak bisa merubah orang. Kita bisa merubah diri sendiri. Makanya ayo kita dengan kesadaran kita masing-masing, kalau memangnya kita cinta Bali kita ini, yuk kita sama-sama yuk kita kampanyekan gitu loh. Jadi kita paling nggak jaga Bali dulu lah, yang luar ya mudah-mudahan kalau dengan adanya mendengar apa yang kita suarakan, mudah-mudahan mereka juga mau ya silakan gitu. Baik, Pak Angel, satu nih kan Anda sebagai ketua lah komunitas nih. Saya juga sering lihat di jalan, di lampu merah itu ada yang sepeda sendiri-sendiri itu, Pak. Dia sendiri, kadang bingung sendiri, kadang yang naik motor juga bingung. Ada nggak saran kepada pesepeda ini sebaiknya ikut komunitas kah untuk rame-rame? Kadang kan orang ada yang nggak suka rame-rame, ada yang maunya sendiri. Ini saran untuk yang sendiri nih. Kalau komunitas, oke lah ada aturan apa, bisa di ini. Nah, yang sendiri-sendiri ini, kadang juga nyelibetin tuh saya lihat di lampu merah, kadang dia sendiri.
kadang robot juga itu seperti apa Pak? Ya. Sarannya lah untuk masukan lah mungkin. Menurut saya ini ada beberapa kejadian teman kita itu beberapa kali dia accident karena dia waktu untuk group ride, istilahnya group ride itu bersepeda bersama-sama. Dia terpaksa dia lakoni sendiri dan beberapa kali kalau nggak salah udah dua kali dia diserempet orang. Orang yang sama Pak? Orang yang sama. Dan yang terakhir cukup parah. Karena itu. Apa? Mereka kalau sendiri itu nggak dianggap. Gitu iya loh. Bener. Dia nah, dikira orang sepeda ya, sendiri aja. Lari sepedanya tuh kenceng, dia pikir itu bisa diantisipasi, dia ngerem. Ternyata sepeda road bike yang rodanya kecil itu makin di lock remnya tuh dia makin nyosor. Temu gitu. Ibu-ibu lagi nanti, ya ada motor. Ya nggak tahu speed road bike tuh bisa 40, kan itu rata-rata ya 30 lah. Mereka anggap enteng main potong aja akhirnya accident. Andai group ride. Kita berkelompok itu saya pikir itu jauh lebih safe. Safety ya. Selama kita tetap mentaati aturan traffic lalu lintas kan. Kita sekarang sudah mengkampanyekan setiap lampu merah kalau di depan sudah merah kita paksa berhenti. Itu loh. Ada beberapa kelompok yang merah karena terutama di jalur luar kota kan hajar masih aja. Masih agak lenggang tuh dia tengok kiri kanan hajar gitu kan. Aman sih aman menurut dia, cuman kan bagi pengendara lain kan kaget. Itu sebaiknya grup red lah, paling nggak berlima, bertiga. Jadi. Tapi kalaupun dia memang nggak bisa bergrup, memang ada yang seperti sendiri, itu. Sarannya harus harus ekstra waspada lah, safety ride itu harus ada lampu, terutama kita kan berangkat subuh-subuh ya, lampu depan, belakang. Sebenarnya nggak masalah sih kalau sendiri, cuma ya itu kesadaran sendiri seperti harus mengalah. Gitu loh. Ya. Kita jangan harap dia mau mengalah, kita yang mengalah untuk keselamatan kita gitu loh. Ya. Seringan begitu. Ya, jadi sarannya ke ikut komunitas tapi kalau nggak bisa ya harus tahu sendiri harus lebih waspada lah. Gitu. Baik, ini obrolannya sudah sebenarnya udah banyak nih. Kalau dilanjutin ini lanjut ini. Baik, saya punya pertanyaan kedua ini. Mungkin ke Ku dulu. Ini di Jakarta saya lihat gubernurnya udah proaktif sampai kantor diwajibkan punya parkiran khusus sepeda. Nah, di Bali sendiri ini atau di Indonesia lah, apa perlu nggak pemerintah ini mengeluarkan regulasi khusus yang berlaku secara nasional terkait penertiban hobi bersepeda ini? Ada nggak perlu ya aturan khusus lah, seperti yang sepeda motor itu? Gimana tuh? Jadi kalau aturan khusus atau gimana? Kadang begini. Pemerintah sebetulnya kalau kita berbicara masalah peraturan dan fasilitas dari pemerintah, contoh di Jakarta sudah ada kan. Jadi jalur khusus sepeda apa semua khusus sepeda sudah ada. Kan tapi kan apakah itu mengakomodasi para road cyclist yang sudah ada sekarang dan ternyata tidak. Belum. Satu di mana jalur yang dipakai agak kecil. Kedua, pertumbuhan road bike pada zaman sekarang ini tuh berkali-kali lipat. Banyak. Yang mana jalannya masih tetap seperti itu, tapi pemakai jalannya, terutama road bike-nya, makin bertambah banyak. Gitu loh. Sehingga dibikinlah itu jalur yang ada itu tidak memadai. Dan juga mungkin yang bikin jalur itu juga mungkin kurang memahami sebenarnya orang road bike ini seperti apa sih karakter mereka bersepeda, ya kan? Jadi harus duduk bersama lah ya, duduk bersama. Jadi biar apa yang sudah dilakukan tidak mubazir. Nyambung. Contoh yang sekarang nggak dipakai kan? Iya, yang di itu, Renon, Sudirman kurang apa? Efektif gitu loh. Ya, padahal itu bukan yang tanpa biaya tuh. Motor biaya. Juga yang lewat. Itu makanya bilang akhirnya kalau ada peraturan-peraturan seperti itu nanti juga ujung-ujungnya saling menyalahkan apa? Betul. Saya udah bikin ini, saya udah di jalur sepeda, itu dimasukin sama mobil tiba-tiba parkir di sana, ya kan? Terus saya lihat mana? Terus saya lihat sini salah lagi. Jadi ujung-ujungnya ya kesadaran diri masing-masing lagi gitu loh. Makanya kayak tadi Pak Angel ngomong, kita ngalah lah kadang gitu. Saya sering ngomong teman-teman ngalah. Betul. Ngalah demi aman. Kita di jalan kita lawan itu apa? Sepeda motor, mobil, semua itu jauh lebih keras dari kita gitu loh. Nah, apalagi truk. Itu semua jauh lebih keras dari kita, buat apa kita lawan gitu loh. Ya kita ngalah aja, kita ngalah. Makanya selalu kalau kita di jalan, kita mau minta jalan pun atau mau apa, walaupun orang banyak, selalu saya tekankan teman-teman,
jangan ada yang berteriak apalagi kasar. Iya, iya, iya. Gitu loh. Ya, kita minta dengan sopan. Betul. Kita kasih senyuman, ya. Pada saat kita kasih senyuman, kita minta mereka membalas dengan senyum. Ya. Itu rasanya tuh, wih, karena rasanya kita itu diterima banget ya gitu ya, ya Pak ya. Jadi saya senang banget gitu loh. Ada polisi kadang-kadang, "Pak, polisi langsung dia ke tengah kasih kita jalan, beri jalan." Itu, "Pak, terima kasih banyak." Ya, ya, ya. Jadi yang kayak gitu kalau ada kerjasama yang baik, enak kan. Gitu kan. Lama-lama ini lama-lama kan jadi enak. Jadi budaya. Jadi budaya. Nah, sorry saya tambah sedikit contoh karena berbicara budaya. Kita ngomong paling gampang di Indonesia ini kalau kita ngomong budaya, budaya apa? Antri. Saya mau tanya, antri itu ada peraturannya enggak? Enggak ada. Belum ada. Kalau dihukum ada. Kalau misalnya mencuri atau apa, kena pasal ini. Iya. Tapi kalau antri, enggak ada peraturannya. Tapi kenapa bisa? Itu pelajaran sadar dari kita orang tua kita dulu apa itu. Gampang sekali ada slogan antri dong, bebek aja bisa antri kan gitu. Gitu cukup menyentil, tapi kita bisa lihat efeknya, hasilnya gitu loh. Nah, yang kita harapkan seperti itu, budaya, kesadaran. Kalau udah ada itu nggak ada peraturan tuh bisa loh. Iya, sebenarnya kalau budaya-budaya seperti itu kan bukan hukum lah, artinya itu kan kembali ke apa etika lah, etika lebih banyak nilai, etika yang dan nilai. Baik, lanjut nyambung nih Pak Angel. Kalau Barong sendiri ada nggak upaya mungkin Pak Angel kan sebagai orang Bali lah, mungkin pendekatan ke pihak-pihak terkait untuk duduk seperti duduk bersama, apa sih kemauannya sepeda, orang sepeda nih dengan pemerintah, mungkin ada regulasi baik di mungkin di Dinas Olahraga atau di apa namanya di KONI atau di ISI yang bisa menyambungkan apa keinginan orang sepeda supaya nyambung dengan di lapangannya seperti itu, Pak. Ya, kita di sini kan jalurnya beda. ISI kan jalurnya prestasi. Kalau kita hobis, murni hobis untuk sehat, untuk apa namanya bisa berolahraga bersama-sama. Itu jalurnya beda. Tapi beberapa ada kelompok dari teman-teman kita juga yang latihan itu pola latihannya memang risk. Memang dipersiapkan untuk calon-calon atlet, mungkin pembalap. Ada anggota ISI yang nimbrung di sana untuk gabung di kelompok itu. Yang pola latihannya memang dari start sampai finish atlet memang speed race gitu loh. Kalau kita di Barong memang untuk fun. Speed sih speed tetap ada speed di segmen-segmen tertentu, tapi kan dominan kita lebih fun, enjoy. Maksud gitu saya gini loh. Pak, kalau di Jakarta tuh kan sampai gubernurnya terlibat, mungkin Barong mau audiensi ke Pak Gubernur mungkin seperti itu, artinya kan kepala wilayah mungkin Pak Wali Kota lah kalau di Denpasar seperti itu, ada nggak mungkin niat secara resmi, Pak kita dari komunitas nih ingin ya paling nggak di Bali seperti Jakarta misalnya, kan ada contoh ya, mungkin ada kelompok-kelompok pesepeda lain seperti saya sebutkan di sini Samas, ada mungkin Samas komunitas bike to walk, mungkin itu yang lebih ke birokrasi ya, birokrasi. Kalau saya dari penghobis hanya apa namanya mengikuti aturan saja. Kan begitu ya. Tapi kan ada juga niatan mungkin suatu saat kumpul bersama orang sepeda, kan saya dengar ada DCC juga bisa yang bisa dibawa ke sana. Kan setahu saya tuh sama dia mengkampanyekan awal untuk bikin jalur sepeda sudah diaplikasikan. Udah berapa tahun yang lalu. Cuman saya pikir belum jalan ya, Pak, kurang efektif, sudah jalan kurang efektif. Karena sebenarnya juga bisa, Pak. Karena kan kita juga Bali tourism spotnya juga bagus, sepeda salah satunya. Paling nggak kan pemerintah mungkin dari gubernur dan sebagainya juga harus memberi perhatian kan seperti itu. Itu paling nggak dari komunitas inilah yang memantikan ke sana gitu, Pak. Iya, mungkin di luar kota perlu dibuat ya. Yang sekarang ada jalur sepeda itu kan dalam kota. Dalam kota kan kita tahu sendiri kan terlalu crowded, sering diserobot. Kadang-kadang kita di jalur ini motor, mobil ikut ambil jalur ini. Kita di tengah kadang-kadang salah pernah, juga. Pernah diteriakin, "Weh, jalurnya di sana," gitu. Jalurnya dipakai orang. "Eh, jalur lu di sana, terus ke tengah," kan gitu ya. Kan serba susah memang. Ya mudah-mudahan suatu saat nyambung lah dengan birokrasi kita. Ya, ada tambahan. Saya tambah dikit bahwa artinya maksudnya panjel gini. Kita itu grup yang memang fun, tidak ribet intinya berdasarkan kondisi yang sudah ada sekarang, kalau kita nilai sebetulnya Bali kalau mau dibilang parah banget sih sebetulnya enggak sih. Enggak, ya belum. Hanya saja di sini kenapa ya kita itu bukan kita mencegah. Jangan sampai sudah terjadi itu susah untuk ini. Tapi kalau sebelum terjadi kita cegah dulu kan alangkah baiknya. Oleh karena itu makanya dari kita bareng cycling team itu
mengajak. Yeah. Paling enggak kita memberi contoh dulu yang baik. Kita memberi contoh yang baik. Silakan dilihat bagaimana seandainya contoh yang kita berikan itu bagus dan berguna untuk yang lain, monggo silakan ditiru kan seperti itu, Pak. Jadi memang akan nanti ujung-ujungnya akan ada pro dan kontra sih. Mungkin ada yang itu kok sok suci ada aja, itu selalu ada biasa. Tapi kalau prinsip kita sih selama apa yang kita berikan itu sesuatu yang bersifat positif, positif, saya yakin banyak akan terima seperti itu aja sih. Kalau secara umum Barong apa, lewat media sosial Facebook mungkin edukasinya atau kampanyenya, lihat, Instagram lihat, mungkin Instagram ada bisa lihat Instagram aja. Instagram ada, ya, mungkin tips-tips untuk paling SOP. Kita selalu memberikan ini loh kayak kita loh Barong gitu, lampu merah kita berhenti, kita selalu satu line dan satu line itu ternyata enak rapi gitu loh. Intinya sudah banyak hal dilakukan oleh Barong untuk mengedukasi dan mengajak yang lain untuk taat di jalan raya ini supaya nggak terjadi gesekan. Taat di aturan. Dan setiap kali kita sebelum ride tadi bilang briefing, walaupun itu bukan anggota kita. Berdoa dulu. Berdoa. Itu penting. Briefing, rute kemana, kan karena ada mungkin banyak dari kita punya regular ride kan banyak dari teman, ngajak teman atau kelompok lain, kita ajak gabung bersama, kita briefing bersama, aturannya kayak gimana, tertib di jalan kan itu untuk keselamatan kan ya seperti dulu itu. Sempat kita bahas tuh kok jadi harus kesehatan juga, jangan sampai baru begadang malahnya ke balapan. Nah itu kan sering terjadi yang pemula-pemula iya maunya seneng-seneng taunya habis begadang dari Bali menonton bola sama sepeda. Ini paling enggak kan juga tahu kesehatan sendiri, karena banyak yang pingsan juga kan, sampai meninggal juga kan banyak sepeda. Beberapa hari lalu kita dengar ada yang meninggal sepedahan di Jakarta misalnya kayak gitu kan. Yang itu kan masalah fisik itu juga penting ya, masalah jantung gitu mungkin yang apa namanya dia bisa masak, saya nggak bisa. Nah gitu loh, itu kan, egoisnya gitu, apa ya, ya itu bahaya juga. Makanya banyak hal lah, sepedaan nggak sekedar goes aja gitu kan ya. Ini kita obrolnya udah panjang, jadi pertanyaan yang sudah siapin sebenarnya terjawab semua sebenarnya. Karena apa namanya, ini intinya sih kita memang edukasi lah untuk masyarakat, terutama yang pemula lah seperti itu. Berarti saya langsung ke pertanyaan terakhir nih, karena waktunya mungkin ku sama Pak Angel nih sibuk gitu itu. Ini pertanyaan terakhir, ada tips nggak bagi tips nih? Lagi saya minta tips lah kepada para bapak-bapak ini untuk para sepeda pemula profesional agar dapat menjalankan hobi dan aktivitasnya ini safety, aman dulu ya seperti itu, baik dari diri sendiri, kesehatan sendiri, mungkin dari Pak Angel dulu. Ada tips Pak, silakan Pak. Tipsnya kalau bermain sepeda, kalau mau serius, mau pingin enjoy berlanjut, yang pertama harus disiplin. Disiplin, disiplin latihan, apa namanya, termasuk disiplin bangun pagi, terus intensitas latihan, dan secara otomatis pasti makin lama akan pasti meningkat. Iya, disiplin. Itu intinya satu aja, disiplin dan komitmen. Tahu aja mengukur kemampuan diri, Pak. Baik, termasuk juga disiplin di jalan raya. Betul. Lanjut ke? Itu tips untuk artinya performance lah. Iya, ya. Kalau saya tipsnya ya untuk bagaimana kita di jalan raya. Karena banyak yang ngomong jalan raya, di truk-truk itu bisa di bak belakang. Apa itu? Istilah kira-kira jalan raya itu maut lah kan, kira-kira begitu. Ketunggu jandamu biasanya. Jadi tipsnya kita sih ya kayak tadi kan, mengalah satu. Kalau saya boleh ngomong kedua, ayo coba sih kadang-kadang kita tuh balikkan posisi kita ke misalnya nih contoh kita dengan pengendara lain. Misalnya ada mobil marah-marah sama kita, coba kita balik. Kita jadi si pengendara mobil. Bagaimana kondisinya? Kalau dia ugal-ugalan juga marah kan? Mungkin pada saat itu dia lagi butuh cepet-cepet dia mau jemput anak sekolah atau apa, sedangkan kita dengan santainya di tengah jalan berdua ngobrol. Itu kan sesuatu yang sangat menjengkelkan sekali. Cobalah kita kembalikan, kalau kita posisi seperti itu gimana? Juga jengkel kan gitu loh. Jadi karena itu kita harus menyadari gitu loh, kita itu di jalan tuh mengganggu apa enggak. Posisikanlah diri kita. Mendewasakan diri lah ya. Kita bisa nyaman bersepeda, juga jangan sampai kita mengganggu orang lain. Kadang-kadang ada teman protes. Misalnya, loh, ya kita sih memang mau melakukan sesuatu yang benar, tapi yang lain itu kan dia tuh motor. Makanya saya bilang lupakan dulu yang lain. Itu
urusan mereka. Yang penting kita mau nggak, kita mulai dulu. Kita udah mulai, kita kasih contoh yang baik, mudah-mudahan yang lain juga mengerti. Tapi kalau kita terus melanggar dan melanggar, ya sama-sama melanggar kapan ketemunya. Tapi kalau kita sudah mulai, yang lain kan mungkin juga malu melihat, ih kok dia berhenti lampu merah ya gitu. Lama-lama kan dia pasti ikut berhenti juga kan gitu loh. Suatu pemandangan yang sangat gak enak, kita berhenti lampu merah, sedangkan yang lain tahu-tahu cus gitu katanya. Ya kalau kamu lewat lolos gak apa-apa. Tapi kalau ada apa-apa misalnya, nanti ujung-ujungnya apa? Yang disalahin malah yang lain. Padahal jelas-jelas dia yang salah gitu loh. Beranggapan bahwa hierarkinya itu kan selalu mobil dulu, paling salah, sepeda motor, sepeda ini gak ada salahnya gitu. Aduh gawat gak kalau yang begitu kan gitu. Jadi ayo kita kita sadarlah, jangan kita mau menangnya sendiri aja loh. Sama-sama jalan bukan milik kita aja gitu loh. Bahkan mereka duluan ada mobil dan motor diciptakan untuk itu sebetulnya kan. Kita sebetulnya harusnya tidak seperti itu. Kita udah dikasih ruang, harusnya berterima kasih banyak dengan pengguna jalan yang lain. Seharusnya seperti itu. Kembali ke kesadaran diri sendiri. Baik, ini Ko Agus sama Pak Duase nih. Nggak terasa waktunya, kalau diterusin nih bisa satu hari satu malam nih kita ngobrol, karena seru. Cerita seru, dan kita sama-sama ini. Terakhir aja nih, paling terakhir nih, satu menit, closing statement, apa harapannya untuk ke depan lah. Setelah kita ingin apa kesadaran sendiri itu, apa nih harapan untuk dunia sepeda Indonesia dan Bali khususnya. Silahkan ku dulu, nanti ditutup Pak Duase. Harapannya. Saya sih bicara dalam ruang lingkup Bali aja dulu, ya mesti. Saya mau kami dan teman-teman juga tidak hanya Barong saja, tapi semua komunitas sepeda yang ada di Bali. Kami mau sepeda supaya sehat, tapi juga harus nyaman juga, tanpa mengganggu yang lain. Itu aja. Jadi kalau urusan prestasi atau apa, itu akan mengikuti kesekiannya. Tapi basicnya itu dulu. Kita cari sehat. Tapi kita harus nyaman, senang, dan aman. Kalau kita udah sama-sama nyaman, dengan yang lain juga nyaman, saling menjaga, itu sih aman. Pak Duase, harapan Pak saya, Ketua menutup nih. Di Bali ini kan terkenal dengan apa namanya, view-nya bagus, jalannya licin, mulus. Terima kasih Pak Jokowi ya, sudah bikin bagus. Dan kenyataannya memang begitu. Terus. Harapan saya ini kan skala nasional sudah datang terus nih. Kalau liburan tamu, apa ya, berbondong-bondong mereka datang ke Bali untuk ride di Bali. Harapan saya di internasional juga datang. Beberapa sudah mulai datang itu loh. Tapi kan belum se booming kayak di luar itu loh. Tujuannya kemana, ke Italia apa itu kan ada banyak peserta sepeda ke luar negeri. Harapan saya ke Bali juga menjadi tujuan destinasi cyclist. Ya, kembali normal Pak ya. Karena pemerintahnya, Pemprov kita kan spot tourism juga. Ya, selain makanya itu bisa apa, wisata sepeda, apa sepeda wisata olahraga. Terbukti kan beberapa event internasional diadakan di Bali selalu ramai. Gitu. Karena kita juga tak banyak tamu kan seperti itu. Baik. Cukup saya rasa ini. Kalau nanti lain waktu kita ngobrol lagi. Kayaknya sepedanya akan terus ada. Jadi nanti ada seri ketiga lagi kok. Seperti itu. Baik, semeton Radar Bali Digital, tak terasa obrolannya seru banget, karena ini kalau dilanjutin nanti biar saya simpen-simpen dulu kok pertanyaannya nanti lain waktu kita ngobrol lagi. Terima kasih ke William sama Pak Duase. Sehat selalu. Selamat selalu race-nya sama tim bareng, semua tim sehat. Yang penting kita sehat dulu lah. Itu sehat, intinya. Kalau udah sehat, tenang semua pikiran. Harapannya kita udah vaksin nih, makin normal lah nanti kehidupan kita sudah vaksin, sudah dan sebagainya. Harapannya beberapa bulan ke depan, tahun ini kita bisa hidup normal sehat lagi. Baik, semeton Radar Bali Digital, obrolan yang seru. Harapannya ya paling tidak ini jadi semacam, mudah-mudahan kita didengar juga oleh pemerintah kita apa yang kita obrolan ini, paling nggak menjadi pertimbangan-pertimbangan, baik masukan kepada yang lain. Intinya tujuan kita positif Pak, sama untuk dunia sepeda kita, khususnya untuk olahraga. Terima kasih, selamat ini udah sore, selamat sore, sampai jumpa. Terima kasih.